di kantor depan apa ya, Pi? Terus kata gini, itu. Pas gue pulang ini liputan, iya tadi ada yang nyari putri siapa? Putri Wong Kang Fu apa siapa gitu. Hah? Kenapa? Iya dia marah-marah katanya, kok wawancaranya cuma sedikit lah. Suka heran. Annyeong. Duh. Kira-kira kalau aku enggak pakai masker ditegor enggak? Tegor. Jadi oh, mana? Nih. Sama berdua ini lagi. Iya, aku mau ngetes. Aduh, masih pakai ini enggak? Kok masih pakai? Jadi di sini tuh ada tanda tangannya gitu, sama tangannya. Jadi ini siapa? Ini ya? Bukan ya? Yang sebelah sini apa disiniin? Ini apa? Jinho Yusunjae. Yang penting foto aja dulu. Lee Min Hyuk. Tadi di situ ada Kai tuh. Pi, fotoin dulu, Pi. Boleh? Gak boleh lah. Kedua. Ih, jangan gerak. Oke. Di mana ya dia? Gak ada ya? Oh. Kayaknya manajemen ini nih. Nih. Jadi di sini semua ada kayak gini loh. Cie, berasa pegangan. Maksudnya gitu. Ya udah kita lanjut ya, guys. Jadi ini sekarang kita udah nyampe di Lotte Venue. Kuningan. Kayak masih penasaran. Lee Seung-geun. Suho, oh itu Suho, EXO. Lanjut guys, ini siapa ini? Bukan Siwon, oh itu ini campuran. Iya campur. Ada gandengan. Itu tuh BTS tuh. Tuh. Dia kita foto dulu, Pi. Dia tetap. Yang baru. Iya. Ih, lucu. Astaga. BTS. Jadi guys, di sini tuh ada SM Entertainment Gwangja, jadi di dalam ada ya ala-ala Korea gitu. Jadi mereka pada antri, rela ngantri buat masuk ke kayak apa ya namanya? Ya bu, artis-artis SM Entertainment di situ semua pokoknya.
rela loh mereka ngantri kayak gitu. Ya kalau udah berumur. Lihat. Mana? Mana? Kita mau nyari tempat itu dulu. Duh, mana nih tempat? Oh ini ceritanya nih. Ih guys. Tuh, jadi kita udah nyampe. Nah, akhirnya kita nyampe di Lotte Ale. Tuh, jadi di sini ala Korea dulu nih guys. Hah? Di luar mah ntar aja dulu. Keliling aja dulu ya. Nih ceritanya ala-ala nunggu bus halalah haltenya. Nah ini haltenya nih, kita lagi di Korea. Vibesnya Korea banget guys. Hah? Oh iya. Jadi sekarang itu kita mau keliling. Di sini banyak yang jualan juga, banyak jajanan. Terus udah rame banget, guys. Nah, kalau ke depan lagi itu banyak yang nongkrong, banyak yang foto-foto. Jadi vibe-nya memang benar-benar Korea banget. Korea banget. Terus di depan nanti ada ala-ala Jepang juga, jadi nggak hanya Korea. Lalu tapi di sini tuh seru-seru banget guys, karena Instagramable banget deh pokoknya. Tuh kayak di sini misalnya Shinjuku situation. Nah ini ceritanya aku mau adegan ala-ala nyebrang guys ya. Ini jadi. Jadi di sini kita lanjut lagi jalan, terus kita keliling lagi, foto-foto, masih ala-ala Jepang, masih di Airport Shinjuku. Lanjut kita masuk ke salah satu ya tempat makan lah ala Korea, yang dimana di sini banyak yang jualan, ada baby crepe, ada topoki, ada yang ditusuk-tusuk. Tuh banyak, seru banget pokoknya. Tuh banyak guys. Jadi harganya juga macam-macam, walaupun ya lumayan mahal, tapi ya namanya tempat ini ya pasti mahal. Baby crab-nya aja harganya seporsi itu 40. Jadi ya lumayan lah. Lanjut aku lagi lihat-lihat
menunya dan harga-harganya ya guys. Nanti diperhatiin aja harganya, di situ ada tertera berapa-berapanya ya. Kalau mau jalan-jalan ke sini ya it's okay lah buat refreshing dikit. Jadi jangan lupa datang ke sini, ajak temen-temennya. Jadi di sini tuh aku masih milih-milih nih guys. Jadi aku masih mau beli baby crab atau topoki nih. Jadi soalnya kayak mau semua gitu. Tapi akhirnya sih aku milih baby crab, karena kan baby crab itu kadang kalau di daerah aku ini, misalnya di daerah dekat kantor di Jakarta Selatan Cilandak itu kayak susah gitu dapetin baby crab-nya. Jadi pas di sana nyobain gitu, pas di sini nyobain. Jadi aku beli seporsi itu. Jadi kita nyobain dulu baby crab-nya. Ada ya. Itu doang ya. Di atas lagi kayaknya. Rembulan khusus teh, iya, ini Toba Vietnam. Udah. Ini Saigon. Apa kita makan steak aja? Yen Sushi Bar Hong Kong Sapo. Ini Taiwan kesukaannya Mbak Lia. Restoran kesukaan Mbak Lia. Nih Beyond the Sushi Bar. Oh, Leko. Udah enggak bisa ini lagi. Iya, kasih Mbak. Aduh.